Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja di bagian ini, pada kesempatannya ini, hari ini saya akan membahas tentang demonetisasi atau gagalnya monetisasi itu bisa disebabkan karena backsound atau video orang kita copy, kita buat. Jangan sampai kita sudah capek, susah payah berkreasi membuat video, mati kerja ya, kita bekerja berkreasi kok tahu-tahu malah kita udah sampai 1000 subscriber, 4000 jam tayang, kok tahu-tahu enggak jadi dimonetize atau gagal ujian monetize. Sebelum itu terjadi dan sebelum terlambat, sobat selalu cek di bagian pengelolaan video yang ada di YouTube Creator, saudara-saudara sekalian. Jadi efek dari copyright atau pixel yang mempunyai klaim atau hak cipta itu bisa mempengaruhi monetisasi. Akun kita bisa jadi gagal dimonetize seperti itu. Saya kemarin sudah coba melakukan hal yang peninjauan, pengajuan klaim, minta bagi hasil, tapi tidak bisa seperti itu. Nah, kalau kita buka di pengaturan video, di tinjauan video-video yang kita buat akan muncul seperti ini. Video terakhir saya buat crazy and stress di 4000 jam itu kosong, tidak ada peringatan. Tapi di bagian persediaan tanpa batas dan tapi insya Allah saling bersinggungan ini, lagu Jepang yang saya masukkan itu dicekal di beberapa negara. Ini kurang tahu ini berbahaya apa tidak, cuman sekiranya berbahaya nanti akan saya hapus walaupun sudah 29 tonton seperti itu. Kedua, nah ini penolakan tidak setuju, ini juga sama, ini salam persaudaraan. Ini kayaknya bakal saya hapus, jadi lebih baik dihapus daripada jadi penyakit. Terus di testing mounting pakai biji antar ini gara-gara cuman musik di awal saja membuat bikin laporan hak, ada teguran laporan hak cipta sedang berlangsung ini. Saya meninjau balik, mengajak yang ngeklaim ini berbagi hasil. Mana nih kata daripada pening-pening, paling nanti saya hapus, kalau enggak akan saya ganti videonya, musiknya seperti itu. Terus yang ini di video-video sebelumnya kayaknya bakal saya ngorbanin video banyak yang saya hapus, termasuk video-video yang saya ciptakan awal, saya kreasi awal, saya edit awal, itu video tentang karaoke musik. Itu banyak yang kayaknya harus saya hapus aja. Ini yang seperti laporan hak cipta sedang berlangsung mencakup konten berhak cipta, ini kayaknya harus saya hapus. Saya hapus-hapus aja, kecuali yang enggak ada peringatan itu mungkin saya enggak akan hapus. Banyak video-video karaoke yang saya buat sudah ditonton, sudah dipakai karaoke banyak oleh banyak orang. Ini tadinya sama mencakup konten berhak cipta yang izinkan selamanya, nama di hati itu. Capek-capek kita ngambil dari semua lirik, kita edit, kita ini tadi. Kemarin saya ajukan banding, makanya sekarang laporan hak cipta sedang berlangsung. Itu kayak banyak video Setangkai Bunga Padi, ini juga harus saya hapus. Nah, ini begal kabur dari mogok itu dikenakan pembatasan usia, itu enggak apa-apa. Nah, ini kemarin ada yang begal dipermenilakan, ini dibuang, langsung dihapus sama YouTube karena terlalu vulgar, melihat
darah-darah. Gitu. Nah, ini kayak lagu Delovani, saya rekaman semula sendiri, terus saya download videonya, saya upload ke sini, itu mencakup konten hak cipta. Bingung juga saya. Oke, banyak yang bakal videonya saya hapus. Alangkah sayangnya sebenarnya, capek-capek ini lagu 3 malam ini, daripada bikin kasus, bikin gak jadi demonetisasi ya. Lebih baik saya hapus, lebih baik dikorbankan seperti itu. Ya, video yang terakhir banyak ini, kayaknya bakal saya hapus. Banyak video-video karaoke yang akan saya hapus karena mencakup konten berhak cipta. Kemudian saya ninjau, habis meninjau kita melakukan tinjauan, mengajukan banding, mengirimkan banding, ajak rembuk untuk bagi hasil, ada yang ditolak, ada yang enggak, seperti itu. Ini banyak ini yang mencakup konten berhak cipta, laporan hak sedang berlangsung itu tinjauan dari saya belum dijawab. Ini lebih baik banyak video yang kayaknya bakal saya hapus ini, daripada nanti rusak enggak jadi dimonetize. Lebih baik saya hapus seperti itu, kayaknya bakal saya hapus, daripada nanti sudah kita berjuang sampai 1000 subscriber, 4000 jam tayang kok enggak jadi batal jadi karyawan YouTube atau batal dimonetisasi, kan kerok. Capek-capek kita nunggu berjuang seperti itu, sedulur-sedulur, saudara-saudara, pakde, om, kang, mas, mbak, yuk. Segala sesuatu musik yang ada backsoundnya, bahkan yang dari Semule saja, kan Semule karaokean saya beli VIP, kemudian bisa karaokean, saya ambil itunya, musiknya saya ambil karena untuk karaokean. Itu di sini terkena laporan apa, terkena mencakup konten berhak cipta. Ini yang siap mengganggu hatimu ini ditolak, ini penolakan, tidak setuju. Kemarin tulisannya mencakup konten berhak cipta, kemudian saya mengajukan untuk bagi hasil, tapi di sini ditolak, penolakan tidak disetujui. Kalau ada yang tulisan laporan hak cipta sedang berlangsung ini, saya mengajukan tinjauan untuk mari berbagi hasil, seperti itu. Banyak yang tulisan penolakan tidak setuju, ini berarti mereka tidak mau. Istilahnya kiweku sojo diutatik, seperti itu. Nah, daripada kita sudah capek-capek bikin, oh capek bener ini bikin video satu aja. Ini dulu pas belajar-belajar saya bikin video itu, satu video itu bisa 2 hari saya buat. Namanya juga amatir awal-awal membuat, seperti itu ya. Sekarang juga masih amatir, masih pembelajar, tahap belajar, tahap demi tahap ya. Kalau nggak belajar ya nggak ngerti, seperti itu. Nah, ini banyak konten-konten yang untuk karaokean, saya hobi karaoke, makanya saya buat di sini. Banyak request dari rekan-rekan di jalur yang tak buatin aku laku karaoke, tapi ternyata membuat kita ini terkena hak cipta. Lebih baik saya hapus. Woi, banyak bener ini udah buang-buang waktu, buang tenaga pikiran, juga buang kuota ini. Ini harus saya hapus, lebih baik saya hapus daripada jadi malapetaka nanti. Demikian info dari saya sedulur semuanya, daripada kita nanti gagal di monetisasi atau demonetisasi ya, itu lebih baik dihapus, seperti itu ya. Namanya ikut orang, kerja sama orang ya, nurut aturan orang, yang tentunya kecuali kita wirausaha. Kalau kerja ikut orang, kita bikin YouTube kan seperti kerja sama orang ya, yang punya YouTube, khususnya Google dan YouTube, harus ikuti aturan mainnya, seperti itu. Toh yang menggaji mereka, jadi nggak bisa juga sembarangan mentang-mentang kita bisa berkreasi dan mengupload ya. Itu sebelum semuanya apa,
mubazir, usaha kita sia-sia, lebih baik dihapus. Seperti itu informasi dari saya, semoga bermanfaat. Apabila ada kata-kata mohon maafkan. Kesempurnaan sebetulnya milik Allah, milik Tuhan. Manusia banyak tempat salah. Seperti itu informasi dari saya. Terima kasih atas nyimaknya, sudah berkunjungnya. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.